Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Hari ini, Jumat 23 Agustus 2019, kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan yang sangat istimewa, yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Mengapa saya katakan istimewa? Karena hari ini Tuhan menawarkan atau memberitahukan hukum utama yang ada dalam gereja kita. Ada dua hukum utama yang ditawarkan. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu melebihi segala sesuatu. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum ini yang menjadi hukum utama, yang menjadi panutan atau yang menjadi pusat dari hukum-hukum yang lain, aturan-aturan yang lain yang ada di gereja kita. Ketika kita melaksanakan hukum ini, menjadi puncak kesetiaan kita kepada Tuhan, puncak kasih kita kepada Tuhan. Banyak orang merasa ragu untuk mengasihi sesama. Banyak orang merasa ragu pula dan takut, tidak yakin bisa mengasihi Allah melebihi dirinya sendiri. Tetapi ajakan Tuhan Yesus hari ini yang membungkam kaum Farisi membuat kita harus yakin untuk mencintai sesama manusia tanpa ragu. Dengan mencintai sesama manusia, kita sudah mewujudkan cinta kita kepada Allah Bapa di surga. Maka mari, saudara, kita mencintai sesama manusia, kita mencintai orang-orang di sekitar kita tanpa ragu. Berkah dalam.